Ya, teman-teman, ini pelepasan bantuan dari masyarakat Indonesia. Dari sini mereka akan menunggu instruksi dari PBB baru bisa masuk ke Jalur Gaza. Tapi insya Allah mohon doanya dari teman-teman Indonesia, semoga bantuan ini bisa segera masuk ke Gaza untuk diterima oleh saudara-saudara kita yang ada di Jalur Gaza. Untuk hari pertama 20 kontainer, hari kedua insya Allah dilanjutkan dengan 12 kontainer, totalnya adalah 32 kontainer. Di antaranya adalah bantuan sembako dan juga bantuan gandum. Murni amanah dari masyarakat Indonesia. Yalah, bismillah. Teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini hari ketiga saya berada di Yordania dan tentunya salah satu misi atau tugasnya adalah ngirim bantuan bagi saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Dan saat ini saya sudah berada di tempat penampungan untuk bantuan amanah masyarakat Indonesia. Beberapa mobil sedang dalam perjalanan untuk bisa bergabung dan akan melakukan konvoy atau kafilah ke wilayah Jalur Gaza. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 masih ada lagi yang akan datang ke sini. Yuk kita sini, berapa teman-teman? Nah, selain dari sembako, itu ada gandum juga yang akan kita bawa. Ada 16 truk gandum, 16 kontainer sembako. Ya, ini teman-teman, lebih dari 20 item sembako yang kita serahkan bagi saudara-saudara kita di Palestina, di Gaza, amanah masyarakat Indonesia, donatur Nusantara Palestina Center. Ini bisa stok makanan mereka mungkin hanya 4 sampai dengan 5 hari saja. Nah, tapi kita akan rutin memberikan bahan makanan karena sampai dengan saat ini masih fase emergensi yang dirasakan oleh saudara kita yang ada di Gaza. Ya, teman-teman, ini pelepasan bantuan dari masyarakat Indonesia. Dari sini mereka akan menunggu instruksi dari PBB baru bisa masuk ke Jalur Gaza. Tapi insya Allah mohon doanya dari teman-teman Indonesia, semoga bantuan ini bisa segera masuk ke Gaza untuk diterima oleh saudara-saudara kita yang ada di Jalur Gaza. Untuk hari pertama 20 kontainer, hari kedua insya Allah dilanjutkan dengan 12 kontainer, totalnya adalah 32 kontainer. Di antaranya adalah bantuan sembako dan juga bantuan gandum. Murni amanah dari masyarakat Indonesia. Yalah, bismillah.